ini. Katanya di Cikini. Agak nongol-nongol, awas tuh. Kayak kena. Sebelah sana atau joget-joget di sini. Neng lagi joget, lagi menikmati. Bukan begitu, bukan begitu, tapi yang tanggung jawab kerja dong. Saya kan ngambil gambar sekarang, malah joget-jogetnya nggak lucu, nggak lucu. Ini namanya nggak profesional. Aku nggak suka kayak gini, Neng. Asik, Neng. Kita berada di daerah Cikini, Neng. Ada episode kuliner legenda. Oh, sekarang kamu yang nonton episode-nya dan iya, temanya? Iya, Neng kan makin pinter. Baru namanya Neng. Iya. Sekarang episode-nya kuliner legenda di daerah Cikini. Cikini. Sukses ya. Pokoknya sejati. Apakah kuliner legenda kayak gitu tuh? Kita cari ya. Seputar Cikini. Ajar. Mana ya, Neng, ya tempatnya ya? Pak Pepi tahu nggak? Ya itu dia. Pak, permisi ya, Pak. Maaf, Pak, maaf. Kang, nanya siapa nih, Kang, di sini yang tahu? Hah? Apaan? Nah, ada om security. Mana? Permisi, Pak. Ya. Kalau gudeg Bu Harjo sebelah mana ya? Oh iya, Bapak muter lagi ke sana, Pak. Sana? Terus kemana lagi, Pak? Kanan? Terus muter lagi. Kanan lagi? Iya. Oh, siap. Makasih ya, Pak. Mari, Pak. Ayo, Neng. Kenal tempat? Itu. Lah, mesti Bapak yang tadi. Coba. Kok sini lagi, Pak? Kang, udah Neng aja. Pak, maaf, Pak, mau nanya gudeg Bu Harjo di mana ya, Pak ya? Sebelah depan. Di mana, Pak? Di sini. Ya ampun, Pak. Pak, kan tinggal nunjuk doang tadi ke situ. Pak, ngapain nyuruh saya muter dulu, Pak? Soalnya yang nanyanya cantik, Pak. Makasih, Pak. Ya ampun, maaf bisa aja, ya ampun. Jadi kalau yang nanya bentuknya begini, nyasar dulu gitu. Iya, muter dulu. Nggak apa-apa, Kang, biar sehat. Tuh, baik bapaknya maksudnya. Bagus, Pak. Terima kasih. Makasih ya, Pak. Ayo, Neng. Kan deket, kan? Nggak usah muter, Neng. Iya, masih aja marah, Kang Pepi. Kesel, muter-muter dulu. Kan buang energi. Kalori berapa yang terbakar, tuh? Nggak apa-apa, kan jadi bisa makan. Pak. Maaf, Pak. Ini betul gudeg Bu Harjo? Betul. Kang Pepi ya? Dari Oke Food. Nih, kok tahu? Iya. Iya, saya sering nonton tuh di Net TV. Ada juga yang nonton. Lang, Kang Pepi. Saya udah buatin 2 porsi buat situ. Tunggu aja di depan ya. Oh iya. Wah. Langsung makasih ya, Pak. Gudeg komplit. Monggo, dicoba. Pak, ini gudeg Bu Harjo. Saya lihat dari depan tuh ada tulisan dari tahun 1960. Iya, betul. Betul, Pak. Kita udah 3 generasi di sini, Kang Pepi. Dari generasi ke generasi ke generasi. Iya, betul. Nih, maaf sebentar, Pak. Ini, wah, berasa di Jogja. Bukan nuan, gado-gado ya? Bukan gado-gado. Nuansa Jogja berasa dibawa ke sini semua. Nggak usah jauh-jauh ke Jogja dulu. Kalau kangen suasana Jogja, masakan Jogja, Bu Harjo nih. Oh, ini ada sambal juga ya, Pak ya? Ada sambalnya. Ya. Sambalnya enak banget. Tapi tetap nggak terlalu manis ya, maksudnya. Iya. Ya mungkin nggak terlalu kayak di Jogja maksudnya. Dia menyesuaikan. Jogja kan manis sekali ya. Tuh, kan rasa lidah Jakarta lah kalau. Betul ini. Betul. Jadi lebih cenderung ke gurih-gurih ya. Iya. Betul. Manisnya ada tetap nggak hilang loh. Ada, tapi gurih-gurihnya itu dari santan ya, Pak ya? Iya, betul. Dari areh. Boleh minta fotonya, Pak? Oh, boleh, silakan. Nanti kita simpan di Instagram kita, Pak. Oke. Okay. Hitungan ketiga, nanti Bapak berteriak, Bu Harjo! Gitu ya. Oh, siap. Lihat ke kamera yang merah. 1, 2, 3. Bu Harjo! Sampai
Pepi, Pepi serut. Lupa ya minum tadi. Ya ampun, pantasan ada yang kurang ya, Neng ya? Serut, Kang. Cari minum yuk. Balik lagi malu, Neng. Ya, jangan, Kang. Jangan, Kang. Cari minum aja, Kang. Awas, Kang. Ada tidak hanya sekedar pelepas dahaga. Apa, Kang? Tetapi juga katanya itu menyehatkan. Masa? Banyak manfaatnya. Lihat minuman ini di Cikini, Neng. Minuman doang, ini, Kang? Legend juga katanya, Neng. Karena sudah lama di sini. Ayo, ayo, Neng. Ini bisa dibilang salah satu yang cukup lama daerah Cikini. Nah, berapa lama, Kang? Kita tanya langsung, Mas. Ya. Kenapa bisa dibilang ini lama juga di Cikini nih? Boleh cerita sejarahnya, Mas? Ya, sejarahnya sih dari bapak saya. Tahun? Oh, bapaknya? Iya, bapaknya. Ini kan libatnya usaha keluarga yang turun-menurun. Turun-menurun? Iya. Tahun berapa awal? Mungkin bapak saya kira-kira tahun 80-an, Pak. 80-an? Iya. Sudah di Cikini? Sudah di Cikini. Di sini nih, nggak pindah-pindah? Ya, pokoknya di area sini. Area Cikini semua? Ya, sebelum mall ini jadi juga. Pokoknya di area Cikini udah dari tahun 80-an. Tahun 80-an, Neng? Iya. Betul, iya. Mas, bikinin dong. Berapa? 10! 10 banyak amat. Ya, dua lah. Dua. Ini banyak. Manfaatnya cincau apa sih, Mas? Kita biasa untuk satu, cari awan. Ya, dua. Kalau saya jangan pakai santan ya? Oh, nggak pakai santan. Pakai santan nggak? Nggak. Udah, jangan usah pakai santan. Tiga apa, Mas? Tiga untuk mengurangi kadar gula. Mengurangi kadar gula, ya. Diabetes, tapi diabetes. Ditambahin gula. Nah, itu kalau keseluruhannya itu untuk dahaga, tapi kalau cincaunya itu, fasiatnya itu beraneka macam gitu. Ya. Ya, berarti sedikit gitu. Komplikasi di sini, Neng. Kalau maupun emang tanpa gula ya, Mas, ya? Iya, tapi gulanya kita gula sehat. Gula sehat? Karena kita pakai gulanya jahe. Oh, rasanya. Oh, dokter. Jahe. Gulanya hangat-hangat gitu ya, hangat-hangat seger gitu. Wah, mas, lucu, Mas, tambahin gulanya dulu, Mas. Oh ya. Dikit aja, Mas, dikit-dikit aja dikit. Dia benar. Tidak hanya sekedar gula, ada jahenya. Manis-manis, hangat, campur es jadi dingin. Seger. Minum boleh kali ya, Kang ya. Rasa yang berlawanan tetapi seperti apa jadinya, kita lihat. Coba ya, Mas, ya. Ya, Neng. Kita coba ya. Dari gudeg ya, tadi, dari gudeg terus ke sini, Neng. Manis tapi anget. Ada jahe-jahenya. Sensasi yang seru ya. Oh ya, seger. Pedes, anget ya, tapi dingin. Kalau gitu saya minta foto dulu ya, Mas, ya. Oh ya. Lihat kamera yang merah, ya. Hitungan ketiga bilang cincau. Ya. Kang, pegang cincau biar terasa okay. Cincaunya. Satu, dua, tiga. Cincau. Oke, okay, Bud. Ting, 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 ting. Hidup punya. Punya. Neng. Ya, Kang. Dari gudeg, haus, minum cincau, kenyang. Tapi ada satu sudut yang belum terisi. Isi lagi, Neng. Ayo, Kang. Ayo, Mas. Terima kasih ya. Oh, ya. Sukses. Makasih, salam, Mas, buat Joko. Bapak. Makasih, Mas. Ya, sama-sama, Mbak. Sama-sama, Mas. Mas, ya. Boleh pesan satu lagi nggak? Ya, dibungkus ya, dibungkus. Cepetan, campur-campur. Cepetan. Sedotan. Nah, gratis ya. Makasih, Mas.